habis main bola siang ini selain haus yang pasti lapar dong. Nah, sekarang gua ada di Taman Jajan Bintaro. Tempatnya di Pastabi. Di mana itu? Di Blok 12A. Tempat apa itu Pastabi? Yang pasti tempat-tempat makanan pasta dan juga banyak enggak cuma pasta doang. Tapi andalannya di sini pasta dari yang pedes sampai yang pedes. Kita cobain. Semuanya kita cobain. Come. Halo, Mas. Apa kabar? Mas, saya habis main bola nih, lapar banget. Lapar. Dari tempat jajanan di Bintaro ini, saya paling tertarik ke tempat ini. Oke, saya mau makanan-makanan yang enak dan andalan-andalan yang pokoknya di sini. Keluarin semua. Dan saya akan review itu makanan. Oke, saya tunggu. Nah, selain kita mau makan pasta, kita bisa acak-acak pertahanan dapurnya. Gue udah biasa ngacak-acak pertahanan gawang orang. Kita acak-acak pertahanan dapurnya dan boleh kalau boleh freestyle di dapurnya nggak apa-apa. Kam. Nah, udah ada di dapurnya nih, kita acak-acak. Kalau boleh freestyle di sini, gue freestyle nih. Kita ngobrol-ngobrol sama orangnya. Mas, lagi masak apa, Mas? Tenderloin bakar, katanya ini tenderloin bakarnya nih andalannya di sini nih. Gokil. Wow. Masakan yang paling enak ya, Mas. Yuk, kita kecap lagi di depan. Ini kita bisa nggak nih freestyle? Oh, udah cukup. Jangan ntar buntang lagi di sini. Udah cukup. Ayo kita tunggu di luar dan kita siap-siap makan makanan yang enak. Tuh, enak banget nih. Datang semua nih menu-menu makanannya. Nah, berhubung ini makanannya banyak banget, di sini gua nggak akan sendirian, gua akan manggil ownernya langsung ke sini, Mas. Nah, Mas, ini menu makanan yang andalan-andalan di Pastabi ya pastinya ya. Saya boleh tanya-tanya berarti ya. Kalau yang pertama ini namanya apa nih, Mas? Tenderloin bakar mozzarella. Wah, tenderloin bakar mozzarella. Gokil. Ini enak banget nih kayaknya ini. Nah, kalau yang kedua ini apa, Mas, namanya? Fire Wings Geprek. Yeah. Ini kayaknya pedes banget, Mas. Soalnya tuh saya lihat biji-biji cabenya tuh kelihatan semua. Iya. Yeah. Tapi ada levelnya dong? Ini ada levelnya. Ini juga ada levelnya. Yang ini level 2 pedesnya. Oke. Okay. Ini level 5. Wah, level 5. Jadi kalian yang kalau suka pedes, ini tempatnya nih di Bintaro. Oke. Okay. Nah, ini nih, Mas. Kayak mie nih, tapi mie-nya tuh unik. Iya. Yeah. Ini namanya mie karet abang. Mie karet abang, tapi yeah. Mie kan bukan karet kan? Bukan. Jadi mie karet ini lebih kenyal daripada mie biasa. Oh ya? Iya. Wah, ini keren ya, kayak ada daging iris-irisannya. Iya. Nah, yang terakhir nih, Mas, yang sangat menggoda nih, apa nih, Mas? Terakhir ini pasta telur asin. Pasta telur asin? Iya, pakai pastanya jenis penne. Oh, jenis penne. Oh, ini iya. Namanya penne ya? Oh, iya, keren. Iya. Nah, Mas, saya tanya-tanya, di sini udah lama belum? Oh, 2017 yeah. Lumayan lah ya. Yeah. Tapi ini menu makanannya kayaknya enak-enaknya. Gimana kalau saya cobain dulu, Mas, makanannya? Boleh. Oke? Okay? Saya cobain ya langsung ya. Thank you, yeah. Mas ya. Di sini dikasih mozzarella ya. Jadi dagingnya itu dicampur mozzarella tuh rasanya nggak ngebanting. Enak-enak, tapi gue sudah suka terlalu pedas yang ini, jadi level 2 aja. Kita tes dagingnya. Nggak amis, dan juga cukup. Masaknya nih, oke, pas masaknya kayaknya. Nah, nilai buat ini 8. Next, aduh gua agak serem-serem nih makan yang ini nih. Cabenya tuh kelihatan banget. Tapi kita harus coba. Coba nih fire wings-nya nih. Pakai wings-nya. Pedasnya. Pedasnya biasa. Kalau yang nggak suka pedas,
jangan coba-coba deh makan yang level 5. Cukup level 1 atau level 2 lah paling maksimal. Dan level 5. Tapi berhubung gue suka pedas, gue akan terusin. Gokil nih. Jadi banyak ya rasanya. Nah ini dia nih, mie karet abang namanya. Mie karet abang. Kalau namanya mie karet adek, ada kali ya. Yang punya adeknya. Mie nya tuh gede-gede. Kayak karet gak nih? Kira-kira. Enggak. Empuk mie nya. Terus ada irisan. Irisan-irisan, topping-toppingnya tuh enak-enak semua. Pertama, kedua, ketiga, reviewnya 8. Yang terakhir nih kita coba lihat. Kita coba rasain. Pastanya nih andalan di sini nih, di pas tadi. Telur asinnya tuh berasa banget. Kita coba lagi. Semuanya enak. 8, 8, 8, 9. Memang andalannya nih yang suka pasta, suka pedas. Datang deh buat teman-teman yang ada di Bintaro dan semuanya. Ini di Bintaro lokasinya. Taman Jajan Bintaro, cari yang namanya pasta di enak-enak semua. Nah, minumannya ada lemonade sama es jeruk. Seger banget. Harus datang ke sini. Dan juga jangan lupa subscribe dan juga komen serta like. Buat teman-teman yang mau nge-review makanan apa lagi yang akan gue datengin, tunggu video selanjutnya. Thank you.